posisi di Alas Dawa Pati Utara. Gudang FML. Iku urang bawa lorong kurang. Harga 20.000 per kilo. Ses berapa ton? Ses 10. Oh, 1 kilo isi 10. Iya. Lagi kok disusun lebih piye ton? Ya biar aja. Biar enggak rusak ya kalau digejrek-gejrek di mobil ya, Ton. Oh, banyak gudangnya ini. Oh, gudangnya ini family group. Oh, ini juga disusun. Proses penyusunan ini yang nomor 2 ini. Ses 20. Sekilo isinya 20. 20 ekor, 10 kilonya, 1 kilonya. Tempatnya di Ruko Pasar Alas Dawa. Yang rajin Mas Tony. Biar nanti turis-turis yang makan pada seneng, palanya enggak pada coplok. Ini satu fiber berapa kilo Mas Tony? 45 kilo. Fiber ukuran kecil gitu ya. Kilo satu pipir nyalur. Disusun yang rapi. Nah, disusun yang rapi masuk pabrik bagiannya turis. Nah, kalau orang Indonesia bagiannya yang kecil-kecil kon pinter kepiye. Sudah penuh Mas? Sudah. Kalau sudah penuh, atasnya dikasih es lagi untuk menjaga kualitas.